Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Azrul Orchid. Oke teman-teman, kali ini kami ada beberapa penawaran untuk jenis anggrek yang agak gelap-gelap gitu ya teman-teman. Di sini yang di video ini ada anggrek Dendrobium Lee. Karena karakter bunganya gelap, banyak tuh peminatnya untuk Dendrobium Lee ini. Untuk yang belum punya, ini plannya rimbun ya teman-teman. Dan untuk contoh bunga dari Dendrobium Lee ini, seperti yang Anda lihat, yaitu memiliki tanduk yang tidak terlalu menyentir, tetapi dia menjuntai ramping ya, seperti yang Anda lihat, dan tentunya gelap. Namun di bagian lidahnya ada corak kuning-kuning, di mana itu memang karakter dari sang indukan, yaitu Black Spider. Karena Lee ini sendiri merupakan induk apa anak dari Black Spider, namun satunya saya lupa apa itu Black Spider Lim Long Keng atau apa lupa. Tapi ini corak warna yang memang khas banget ya dimiliki oleh Black Spider. Namun untuk varian lainnya dari Lee ini seperti yang kita lihat pada gambar ini ya teman-teman. Di video ini ada corak yang memang sangat kental dengan yang namanya black ya. Dimana di bagian tanduknya itu ada tidak terlalu melintir tetapi mengkilap, dan ada lidah kuningnya seperti yang ada di video ini. Coraknya seperti laba-laba ya teman-teman. Dan rugi sekali kalau Anda melewatkan momen-momen ini ya teman-teman. Ayo segera dipinang. Plannya seperti yang akan kami tampilkan pada sinematik berikut ini. Next, untuk selanjutnya ada yang plannya gendut kayak gini ya, dan itu ada calon spek ya, ada speknya juga. Dan ini silangan Black Spider dengan Pioneer River. Itu Black Spider Pioneer River. Untuk contoh bunganya seperti ini ya teman-teman. Di situ ada Black Spider, di mana Black Spider dengan corak yang dengan karakter khasnya seperti itu ya. Memang tidak terlalu melintir, akan tetapi tanduknya itu mengkilap ya. Kemudian ada lidah kuning yang menjadi karakternya Black Spider. Dan untuk yang Pioneer River itu dengan corak warna yang kuning kecoklatan ya teman-teman, kayak oranye-oranye gitu. Kemudian tanduknya sedikit melintir, dan tentunya kalau misalnya ini mempunyai kombinasi dengan Black Spider, maka hasilnya akan cantik pastinya ya teman-teman. Dan seperti inilah bentuknya. Jadi mending segera dikoleksi ya teman-teman sebelum ketinggalan. Karena plannya hanya ada satu, dan itu dalam keadaan spek ya teman-teman. Harganya saya kasih murah deh. Bagi kalian yang berminat, langsung taruh di kolom komentar ya, atau langsung WA juga nggak masalah. Next, dan tidak kalah gosongnya ya teman-teman, ini plannya juga gosong. Kemudian warna bunganya juga tentu hitam, karena perpaduan dari kedua anggrek ini adalah Black Spider disilang dengan Lee.
Yang keduanya memiliki karakter yang gelap ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Bisa kita prediksi nanti jadinya atau hasilnya seperti apa ya. Ketika gelap, kombinasi gelap yang mempunyai yang mengkilap dan kombinasi gelap yang seperti di gambar ini ya, maka akan hasilnya juga akan gelap tentunya. Harganya murah ya teman-teman, silahkan di order segera. Dan untuk nextnya ini adalah sama dengan yang tadi, plan yang kedua dari Black Spider kali Lee yang contoh bunganya sudah tadi saya tampilkan. Jadi ini juga Black Spider Lee yang plannya berbeda ya, plan yang kedua ya, hanya ada dua ya teman-teman. Jika berminat untuk meminangnya, suka gelap, disilahkan. Selanjutnya tidak kalah menarik ya teman-teman, ini adalah plan Raja Joas, di mana ini adalah persilangan antara dua black, yaitu Black Spider dengan Black Mamba, dan tentunya bunganya ya sangat indah sekali dan sudah diregister, yaitu Raja Joas. Seperti ini contoh bunganya dan seperti ini contoh plannya ya teman-teman untuk yang ukuran pradewasa. Plannya seperti ini ya teman-teman, itu plannya yang pradewasa seperti ini, ada tiga. Kemudian untuk plan yang masih remaja ini sudah saya videokan kemarin dan ini harganya beda dari yang port tadi ya. Ayo segera di order ya teman-teman sebelum ketinggalan mumpung masih ada. Dan untuk pemesanan kalian bisa melalui WA ataupun komen di bawah ini ya teman-teman, komen yang banyak dan jangan lupa subscribe. Untuk contoh bunganya karena ini sudah diregister dan ini adalah contoh bunganya Raja Joas namanya ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen-komen yang banyak ya di bawah.